hati-hati kalian dari fuhsh, ucapan-ucapan, melakukan sesuatu yang fahisyah. Apa fahisyah itu ya? Perzinaan, termasuk di dalamnya liwat, termasuk dalamnya LGBT. Nah, ini enggak boleh. Atau tafahush, diomongkan, ya, disampaikan ke orang, ikut bicara hal-hal yang tidak baik. Ya. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang, perhatikan nih, semua yang nanti yang mendukung LGBT, perzinaan dan sebagainya, nanti kita lihat matinya. Ya, Allah mengatakan begitu. Innal ladzina yuhibbuna, orang yang suka, senang, an tashi'al fahishatu, menyebarnya fahisyah. Fahisyah itu di perzinaan, ya, atau itu orang-orang yang dulu punya film-film yang tidak baik, produsernya, tabloid yang gambar perempuan-perempuan yang rusak orang pokoknya. Ini perhatikan matinya nanti. Ya, enggak ada mati biasa-biasa aja. Pasti diadab dulu di dunia. Ya, ini dia yuhibbuna an tashi'al fahisyatu fil ladina amanu, di tengah-tengah orang beriman. Fil ladina amanu masuk di dalamnya fitnah, fahisyah, ya, memfitnah orang, oh orang itu selingkuh, orang ini begini, di tengah-tengah orang beriman. Fil ladina amanu, apa ancaman Allah? Lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah, bagi mereka adab yang pedih. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Jadi ada adab yang sama Allah dibiarkan saja dosa itu, nanti langsung di akhirat, di dunia aman-aman aja. Tapi ada yang disegerakan, yang disegerakan di dunia salah satunya adalah menyebarkan fahisyah. Ya, fahisyah itu di yang mendukung LGBT, perzinaan, hidup bebas, ya, seks bebas. Yang ini orang-orang ikut melindungi, membuat undang-undang, apalagi sampai bikin melegalkan. Nanti kita lihat matinya nanti, ya, pasti akan diadab oleh Allah Ta'ala di dunia sebelum nanti di akhirat.